Imam Tarkib latihan 10. Falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lakum warahmatuhu lakum tum minal khosirina. Maka sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atas kalian, niscaya kalian tergolong orang-orang yang rugi. Nah, syaratnya itu sampai atas kalian atau alaikum. Nah, mulai niscaya kalian atau mulai warahmatuhu itu sudah sebagai jawab dia. Coba kita lihat di sini apakah benar. Oh, bukan, deng. Ternyata syaratnya itu dari falaula sampai warahmatuhu. Jawabnya itu lakungtum dari la. Karena laula itu yang disyarat itu adalah huruf yang namanya asyartu. Coba kita lihat sini. Jawabannya adalah, nah ini dia. Fa, tanda baca fa artinya maka, laula huruf kolom asyartu, ya, laula artinya ya jika, laula sekiranya atau jika juga boleh. Kemudian fadlullahi jumlah mubtada'iyah berupa mudhof ilaih nakirah domir, nakirahnya fadlu, nakirah domir. Jumlah mubtada'iyah berupa mudhof ilaih nakirah al-ma'rifat, sorry, fadlunya itu nakirah, Allahinya itu al-ma'rifat. Fadlullahi ini termasuk masih syarat. Kemudian alaikum menjadi hal berupa jar majrur. Jar majrurnya itu di ala, kumnya itu domir. Kemudian wa atof, ya atof, wa artinya dan, kolom 13 al atfu. Kalau ala tadi hal itu atas, di atas kum mereka, kum kalian, sorry. Rahmatuhu jumlah mubtada ia menjadi mubtada berupa mudhof ilaih nakiroh domir. Rahmatu artinya itu nakiroh, hunya itu domir. La huruf kolom atau taukid yang artinya itu sungguh, sesungguhnya atau niscaya gitu ya. Kungtum jumlah mubtada ia menjadi mubtada berupa apa nih, lalu kungtum itu termasuk jawab ya. Jawab itu dari la itu jawab. Kungtum jumlah mubtada ia domirnya antum. Kemudian minal khosirina menjadi khobar berupa jar majrur. Jar majrurnya itu mina, terus al khosirina itu isim. Jadi dia menjadi khobar berupa jar majrur. Takibnya asyartu jumlah mubtada ia syarat mubtada hal. A mubtada jawab syarat berupa taukid. Jumlah mubtada ia jawab mubtada khobar tarkib maksimal. Alhamdulillah. Jadi jika ada laula khobarnya dibuang. Gitu loh. Jika ada laula khobar dibuang. Oh gitu toh. Semoga bermanfaat.